langsung lihat dulu. Gunung itu lah, habis itu sore ini. Langsung. Ke bawah ke meja dia ada jual ya. Yang apa? Yang itu jalan lokasi, nama lah itu. Kita sedang berada di Laras Jati. Satu. Laras Jati 1. Kita tadi turun lewat dari Laras Jati 2, sekarang kita melihat ke Laras Jati satunya. Stay tune. Ya, Laras Jati 1, kita mulai dari luar ya. Kita mulai dari luar, dari teras. Dari teras ini, sini banyak pohon ya. Dan langsung ada apa? View-nya langsung ada kelihatan gunung itu di sana ya. Di teras ini balai-balai ya. Ini lebih besar. Langsung ke bawah. Kita langsung ke arah kolam. Di kolam ini ada lampu-lampu ya. Ini kalau malam ini lebih asik lagi. Lampunya mungkin menyala. Dari kolam ini ada spot untuk buat berfoto ya, kolam. Nah, inilah yang terlihat dari bawah Laras Jati. Teras untuk bercengkrama, untuk berkumpul. Sisi kolam. Ya, di ujung kolam ini ada ruang bilas dan ganti ya di belakang ayunan ini. Nah, payung. Mantap, kita langsung bisa ngelihat langsung pemandangan keluar. View-nya yang di sini paling mantap, aduh. Kalau kita lihat ya, ternyata di bawah ada lagi ya, di bawah ada lagi tempat untuk taman dan spot foto yang berbentuk bintang di sana. Ya. Ya, dari sini taman. Dengan ada spot foto dengan bintang dipasangi lampu ya.
Lalu iya. Kasih bol, terus di bawah sini ada teras tempat untuk bersantai. Sampai ke bawah nanti ada lapangan tenisnya, lapangan serbaguna ya, basket dan juga voli, apa, lapangan bulu tangkis serbaguna ya. Nah ini tadi kalau kita kembali ke atas, masih ada beberapa bangunan lagi dan kamar-kamar di bawah sana. Ya itu tadi dia, kalau ke atas ke bangunan utama Laras Jati. Ya di sini ada peringatan, hati-hati turun naik tangga. Ya dampingi anak-anak atau orang tua, karena memang tempatnya sangat berundak dan sedikit curam ya ke atas seperti ini. Ya, sekarang kita coba lihat ke dalamnya nih, ke ruang utama nih. Ya. Ini dia. Ya ruang tamunya. Kamar. Oh ini bisa banyak nih isinya ya. Nah, ini bukan ruangan ya, ini kaca teman-teman. Ini kaca ya. Ruang makan dan dekat dengan dapurnya ya. Ya, di sini ada dapur bersih dan ada dapur kotor ya. Ya, dapur kotor. Istilahnya dapur kotor ya. Lalu di sini ada dapur bersihnya. Tempat berkumpul dengan kamar utama di sebelah sana. Ya, kita coba naik ke atas ya. Lantai 2. Kamarnya di sini bisa muat menampung banyak sekali ya. Ini kamar yang sangat luas. Tempat tidur. Ya, extra bed. Ya, tempat tidur kayu. Dan kamar mandi. Ya. Oke. Keluar dari kamar mandi. Sekali lagi. Di sini teras ya. Dengan konsep terbuka, hanya ditutupi dengan hordeng dan kaca. Oke.
Nah, kamar yang berikutnya lagi di sini. Ya. Di sini sebenarnya area terbuka ya. Sebelum kita masuk ke kamar sana, kita lihat dulu di sini di bagian luar teras ya. Teras balkon. Ya, teras balkon. Dari sini bisa melihat view ke bawah. Luar biasa. Lihat view-nya ke bawah lewat di teras balkon. Sip. Pemandangannya sama tadi di sini. Terbuka ya. Sip, mantap. Oke. Ya, coba kita lihat bagian dalamnya ya. Bagian dalam. Dari kamar yang tadi ini. Oke, sama seperti kamar yang tadi yang besar, ini juga ada beberapa ya, tempat tidur utamanya di sini. Kemudian ada extra bed. Bisa muat berapa orang nih ya, lihat keterangan di bawah, keterangan sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 untuk satu kamar ini bisa 15 atau bahkan 20 kalau ditambah lagi extra bed ya, serta dengan sini ada lemarinya ya, lemari langsung ke kamar mandi, lalu kamar mandi nah, dengan wastafel yang dua toilet dan shower room, kemudian ada wastafel serta kaca yang lainnya. Nah, keluar dari sini ya, ini ke ruangan. Gila ya, nah ini laras jati, bagus sekali. Oke. Ya, untuk model atas dan bawah sama ya, tipikal ya. Pintu utama masuknya. Ya, kita tadi dari luar ya. Langsung lewat samping dan teras. Nah, di sini ruang area parkir. Disambut dengan kuda-kudaan. Sip. Baiklah teman-teman, itu dia tadi Laras Jati 1 yang sudah sama-sama kita jebol alias kita jelajah bersama on location. Jika teman-teman memerlukan informasi soal Laras Jati 1 ini, bisa dilihat di kolom deskripsi ya. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini untuk teman-teman Anda yang ingin mengetahui soal-soal traveling, villa, dan lain-lain. Berikan tanda jempol atau sebaliknya, dan jangan lupa komentarnya ya di kolom komentar. Jika kita memilih untuk berbahagia, kita akan berbahagia seburuk apapun situasinya. Sebaliknya, kita akan tidak bisa berbahagia sebaik apapun situasinya. Baik teman-teman, salam sehat, salam jebol, sampai jumpa. Dadah!